nggak nyangka bisa juara di BJC tahun ini. Perasaannya seneng banget, nggak nyangka bakal bisa juara, ngalahin pertama ngalahin Cina, terus ngelewatin lawan-lawan yang sulit lah. Nggak nyangka juga bisa sampai naik ke podium paling atas. Jadi mainnya tuh nekat dulu aja, berani dulu, jangan takut duluan sama lawan. Jadi tuh kita harus nekat dulu aja sebelum bertanding tuh, kita harus berani dulu aja mainnya, jangan udah cut duluan. Itu keluar gitu. Papa, mama saya sama kakak saya, pelatih dan masyarakat Indonesia kan juga mendukung saya, jadi makasih banget udah didukung terus sampai di luar sana. Keluarga sih, termasuk mama sama papa, soalnya setiap mau pertanding pasti telepon dulu, diminta doa restunya gitu. Dan dia juga ngasih motivasi buat di lapangan terus kayak gimana gitu. Dan sih pengalaman kita dapat, jadi kalau ketemu lain kali lagi udah tahu mainnya tuh.